agar sempurna apa yang dilakukan, agar sempurna apa yang dikerjakan atau yang dikeluarkan, maka diperlukan di dalamnya adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat itu ketika memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan menghindar dari segala yang membatalkan, maka salat itu sah. Akan tetapi bisa diterima dan sempurna ketika menjalankan salat dengan adab-adabnya. Salat hanya dengan menutup aurat, tapi tidak memakai baju. Auratnya tertutup, sah salatnya. Tapi apakah sempurna? Tidak. Karena tanpa adab.